Simak firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dan lebih awal daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim, mereka kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan dan kejayaan yang sangat teramat besar. Di dalam ayat ini Allah menyebut ada tiga kelompok manusia penduduk surga. Silakan lihat di awal ayat. Ada tiga kelompok yang Allah jaminkan surga dan Allah mengatakan kepada mereka wa a'adda lahum, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Kelompok yang pertama muhajirin. Kelompok yang kedua ansar. Dan ini hanyalah gelar untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Bisa kita menjadi orang muhajirin? Enggak bisa. Pahala hijrah sudah berhenti. Pahala hijrah yang spesial agar masuk ke dalam kelompok muhajirin telah berhenti dengan penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya pahala khusus untuk mendapatkan pahala hijrah yang spesial sehingga dia menjadi muhajirin, itu sudah habis dengan adanya Fathu Makkah. Walaupun hijrah masih tetap ada, kewajiban untuk hijrah meninggalkan negeri-negeri kufur kepada negeri-negeri Islam, meninggalkan daerah-daerah di mana kita tidak bisa menegakkan agama dengan benar, dengan leluasa, dan terfitnah untuk kekufuran, disunatkan dan dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk sebagian orang untuk hijrah ke tempat yang dia bisa beragama dengan baik. Akan tetapi pahala hijrah khusus untuk menjadi muhajirin habis dengan adanya Fathu Makkah. Ini kelompok pertama yang Allah jaminkan surga. Bisa masuk kita ke dalamnya? Tidak bisa. Kelompok yang kedua adalah ansar. Ansar adalah kaum yang menanti kehadiran kaum muhajirin di negeri mereka. Penduduk Madinah yang menyiapkan rumah mereka, menyiapkan kebun mereka, menyiapkan harta mereka, menyiapkan negeri mereka untuk saudara-saudara mereka seiman dan seakidah yang datang ke negeri itu. Pertanyaan berikutnya, bisakah kita masuk kelompok itu? Tidak. Kita tidak bisa masuk dalam kelompok Ansar. Masanya sudah berlalu. Namun kita tetap ingin masuk surga. Dan surga tidak tertutup hanya untuk mereka saja. Allah masih membuka pintu yang ketiga yang kita bisa masuk ke dalamnya. Ada di dalam ayat ini. Kelompok yang ketiga yang Allah akan jaminkan untuk mereka surga, Allah sebut di dalam ayat, yaitu kelompok yang selalu mengikuti para sahabat. Dan ini tidak terbatas waktu sampai dunia kiamat. Dan ini bukan kelompok sekelompok orang yang kemudian selesai di kelompok itu. Akan tapi ini adalah sifat sehingga dia bisa masuk dalam zaman manapun, di negeri manapun. Tidak khusus dengan hijrah dan tidak khusus dengan menyiapkan daerah untuk datangnya kaum muhajirin.
Akan tetapi Allah menyebut kelompok yang ketiga dengan sifat mereka. Apa sifat mereka yang Allah katakan? Allah katakan walladzina taba'uhum. Dan mereka-mereka yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka yang selalu mengikuti mereka yang telah disebutkan tadi di atas. Mereka yang selalu mengikuti para muhajirin dan ansar. Bi ihsan, dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan ilmu. Ini kelompok yang ketiga yang kita bisa masuk ke dalamnya. Ini kelompok yang ketiga yang terbuka luas untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang bukan para sahabat. Sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghancurkan dunia beserta isinya. Kita ingin ke surga, namun kita tidak mungkin menjadi seorang muhajirin. Kita menginginkan surga, namun kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai seorang ansar. Namun kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang hidup mencontoh mereka. Maka penduduk surga dari umat Nabi Muhammad tiga kelompok. Muhajirin, ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka. Maka orang-orang yang benar-benar serius di dalam mencari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengidamkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini harus menjadi ayat yang selalu ada di depan pelupuk matanya. Bahwa dia diwajibkan Allah kalau ingin mendapatkan surga untuk menjadi umat yang mencontoh pola kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat-sahabat Rasul? Umat yang agamanya langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan mungkin ada umat yang lebih daripada mereka. Dan ana selalu menyebutnya, ini adalah standarisasi kebenaran. Ini adalah standarisasi kebenaran, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Di dalam ayat ini, di salah satu ayat dalam Al-Quran, salah satunya adalah ayat ini yang sangat jelas dan tegas. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 ini, Allah menjadikan standarisasi kebenaran adalah para sahabat Nabi SAW.